Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's fly with The Ghoster. Ya, malam ini seperti biasa kita mengadakan explore dan tempatnya ini mungkin bekas bengkel ya dulunya ya, teman-teman. Bekas bengkel. Konon katanya menurut cerita di sini banyak sekali terjadi interaksi-interaksi di luar nalar. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya di sini itu ada apa aja sosoknya, terus kenapa sih mereka menampakkan diri atau mengeluarkan suara sampai ada yang distract ya di sini. Kita langsung aja panggil teman-teman saya. Yang pertama ada Kimi. Ya, Kim. Angel Ethio. Yang kedua ada Detika. Jangan bercanda Anda. Yang ketiga ada Wadilah. Masuk, Pak. Seperti biasa masih tetap kurang ya personil ya, karena emang satu lagi Dechan ada kesibukan. Terus Bu Aini juga ada kesibukan. Nanti kita bincang-bincang sama narasumbernya, guys. Karena emang di sini katanya banyak sekali aktivitas-aktivitas gaib, interaksi gaib yang menampakkan diri kepada warga. Kalau menurut teman-teman nih di belakang kita seperti apa nih tempatnya nih? Sebenarnya di pemain gereja itu udah kerasa banget ya, auranya udah kenceng banget. Kayak pengap, tapi karena cuacanya dingin kali ya, sedikit meringin. Kalau Wadilah gimana, Wak? Di sini? Terasa berat aja. Kalau saya di sini udah banyak bentrokan energi antara makhluk astral sama kita ya. Karena di sini kan pintasannya antara makhluk gaib dan kita tuh agak dekat ya. Maksudnya ini ada air di sini, ada apa itu, sungai apa apa sungai mata air ini yang punya. Jadi aliran air pokoknya di sini kan kebanyakan makhluk astral itu rata-rata tenang di tempat seperti itu. Belum lagi di sini pohonnya udah banyak, pohon besar ya. Ya betul teman-teman, karena pas kita cek lokasi ke sini juga tadi banyak aktivitas. Terus saya juga di sini bentukan energi, terutama emang yang di belakang kameramen itu udah mepet-mepet banget di kita. Nah, kita keliling dulu, kita lihat dulu lokasinya, kita kasih tahu teman-teman seperti apa, terus nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama narasumbernya. Iya, oke. Kita mainkan aja langsung Let's Fly with the Ghoster. Sekarang kita sama narasumber siapa ini? Ogai. Oh, Ogai. Ogai asli sini ya? Asli mah di Pondok Salang. Oh, tapi lama di sini. 5 tahunan lah. Gimana ceritanya di sini? Katanya di sini banyak makhluk-makhluk astral nih. Itu kenapa? Yang suka mengganggu apa? Yang ada di rumah. Jadi kalau saya enggak pernah lihat, cuma ke istri aja, kurang ganggu ke anak. Terus di sini kan ada pabrik tahu, yang sering diganggu itu yang kerja di sana. Itu menampakkan ya, kadang menampakkan ya, jahil lah. Bisa dibilang ya, dianya jahil. Ada yang itu emang yang dari sini ya, sekitaran sini aja, jalan-jalan kali ya, sampai ke rumah ya. Itu ganggunya kayak gimana? Ya ganggunya kayak apa ya, manusia jahil gitu. Gimana, kena barang gitu apa sih, gimana? Enggak, langsung kalau apa selewat mah kayak selewat-selewat bayangan kayak ya, gitu. Kadang 2 minggu belakang mah istri ditidurin sama sosok hitam. Terus rambutnya katanya apa ya, terus kayak sapu nyerai itu, jejer gitu. Jejer lah, jejer sunan nama itu.
Jadi apa sih kalau bahasa Sundanya teh? Ketindihan teh. Yang ketindihan. Ketumpangan. Itu bahasa Sundanya teh apa? Erup-erup. Jadi beda erup-erup kalau erup-erup mah posisinya tidur gitu. Oh, ini mah enggak tidur. Iya. Langsung nyaring itu mata biasa lihat. Ini apa yang di belakang ini aliran sungai kecil sada apa sungai itu? Tadinya sungai kecil gitu. Ada curug itu pembuangan sampah, tempat sampah dari mata air apa emang pembuangan air dari warga gitu? Enggak, saluran dari sawah. Oh, sawah itu irigasi gitu mungkin ya. Irigasinya juga, jadi pasti yang namanya aliran air itu kan ya, tambah ini kan tempat-tempatnya banyak pepohonan yang sudah pada besar, udah lama juga ya, ya. Ada pepohonan ini. Betul. Ini. Yang suka sering ganggu rumah di sana tuh di pohon duku. Pas belakang rumah itu malahan tadi pagi kejadian kerasukan di rumah. Siapa? Kakak saya sendiri. Oh, jam tujuan lah dia bilang itu kedinginan gimana ya, mungkin yang di air itu kali ya. Iya, nggak tahu, suka main di sini aja. Itu yang di ini kan pas bengkel ya, ya. Ada cerita apa yang sini dulu RT di sini ya, RT mama tidur di sini. Terus pagi-paginya basah dua kali, nggak tahu latolatolnya ini. Dua kali itu cerita dia. Sudah dua kali sama yang gitu, mimpi pas bangun pagi basah. Mimpi bangun pagi basah udah dua kali. Jadi mimpi gitulah. Sama makhluk. Terus ada apa lagi? Apa ada yang segar atau apa yang lewat itu? Itu tuh tukang apa ya? Batagor. Ya pulang pas hujan kecil lah. Hujan gerimis, ya pulang sini kontrakannya di sini, pas dorong di sini, mendorong agak berat tuh, dilihat nggak ada yang ganjel, biasanya mah enggak, jadi apa ya ketakutan langsung lari. Oh, ditinggalin gerobaknya? Tinggalin gerobaknya gitu. Langsung ditolongin sama yang lain. Ini merinding ya? Iya, karena emang ini di bawah dari pohon teteh ya. Ya udah, ya kita jalan-jalan dulu. Kita lihat tempatnya dulu. Kita lihat tempatnya dulu. Ya, ayo teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita berdua ya, saya berdua, cowok semua, insya Allah, kok pakai insya Allah anjay? Insya Allah takutnya ada masuk cewek gitu kan, kita nggak tahu. Benar, tadi kan udah tim cewek bincang-bincang sama narasumbernya ya. Aduh, udah ada ini nih Fer, udah ada yang nempel, kan ada yang nempel. Nanti kita lihat ke dalam, tapi ada dari warga mau yang mencoba mendetek energi lah. Iya, mendetek energi yang ada di sini. Ya mudah-mudahan sih bisa. Kita coba. Kita coba aja. Siapa namanya? Ah, ayo masuk, Pak. Siapa? Dia Bah, ayo. Iya, siapa namanya? Dengan siapa ini, ya? Ardian. Sini ya, gitu. Ardian. Ya. Ardian warga sini? Asli warga sini. Warga sini asli. Ardian udah tahu sejak tempat ini seperti apa? Udah tahu. Cerita. Apa sih ceritanya? Kalau banyak orang sih ya sering lah buat cerita terus merasakan gangguan-gangguan. Gangguannya kebanyakan seperti apa? Kalau gangguan sih mungkin bisik-bisik aja ya. Enggak sampai berbahaya lah, cuman bisik-bisik. Kita ngeliatin lagi satu-satu katanya. Kalau yang sapu-sapu sosoknya apa? Nenek-nenek banyak ya? Iya. Oke. Jadi di sini Anda mau nyobain merasakan energi? Iya, pengen coba merasakan
aja gitu kan. Kita kan hampir tiap seminggu sekali lah sini. Cuman aman-aman aja. Aman-aman aja, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Cuman teman-teman suka ada ngerasain gitu kan. Alhamdulillah enggak ada, alhamdulillah. Banyak diceritakan lah. Iya. Dan ini mau mencoba membuktikan mungkin merasakan saja ya. Ya, merasakan saja mudah-mudahan ya. Ambil lah ya. Mudah-mudahan bisa merasakan. Bisa merasakan. Nanti kita coba. Coba aja berinteraksi dengan yang ada di sini, baik itu sentuhan atau energinya, mungkin nanti ada gesekan-gesekan lah. Iya. Karena setiap manusia mempunyai energinya masing-masing. Betul. Dan makhluk jin pun mempunyai energinya ciri khas masing-masing. Ya, semoga si A ini tadi siapa? Ardian. Ardian bisa merasakan yang ada di sini ya. Kita coba ya. Kita masuk aja ke dalam. Sini aja. Biar lebih. Ardian ya, serem, serem ya. Teman-teman, kita mau coba ke Ardian untuk merasakan energi yang ada di sini. Emang sih kayak apa namanya ya, kebetulan energi di sini itu besar banget. Kalau saya nggak tahan udah pada plus masuk. Cuma nanti biar Kang Ardian yang merasakan energinya, sosoknya ada sebelah mana, mungkin nanti ada rasa gesekan energi baik panas atau kesemutan pas nanti di cek sama Kang Ardian. Ini lagi proses pengisian energinya. Aja makanya terbuka, rasakan tangannya gimana, arahkan aja, arahkan kalau ada yang ini, sok arahkan, fokus, tenang. Kalau mau jalan silakan, kayak ada kalau tangan sih serasa dingin, 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 angkat aja tangannya, angkat, coba, nah, rasakan kemana, rasakan kemana titiknya, ntar ada yang narik. Sok, coba sok, ikutin aja. Kita kan nggak megang, sok rasakan di mana yang apa yang anda rasakan dan ceritakan, ikutin aja, kalau ada yang narik ikutin. Sok, ikutin aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tangannya kedepanin aja nanti. Nah satu aja satu. Nanti kalau misalkan kayak ada energi panas atau kayak pengen gerak sendiri, ikutin aja ya. Ikutin aja, ikutin, gak apa-apa, sok. Sok, gimana? Hah? Sok, ikutin aja, gak apa-apa, cuy. Apa yang dirasakan kan pengen ngalamin. Tangannya kayak nari, Pak. Sok, yeah. Gak apa-apa, terus. Aja. Hah? Terus, stop, pasakan. Dua-duanya mau gak? Sok. Apa yang satu lagi? Mata anak berhenti. Sudah cukup perasakannya? Cukup? Atau ngumpul? Cukup. Mau masuk? Cukup. Thank you.
apa yang Anda rasakan tadi? Teman-teman kita cek ya. Ini baru apa? Suruh merasakan energi, kenapa tadi Anda goyang-goyang? Apa mendengarkan musik? Enggak, saya enggak tahu juga ya. Kalau yang saya rasain pertama aura dingin banget dari dingin. Pertama saya tempat duduk kan biasa aja awalnya. Ini udah dingin banget kan. Terus kalau misalkan pas saya tadi suruh ngangkat tangan saya ke depan, saya enggak tahu juga tiba-tiba tangan saya kayak mau nari gitu lah. Apakah ini settingan atau enggak nih? Enggak, serius. Kayak tangan tuh emang benar-benar ada yang narik. Narik. Heeh. Cuman nariknya enggak kemana, enggak arah-arah. Kan tadi pertama ke belakang, terus akhirnya ke belakang tuh kayak narik ke belakang gitu kan. Ternyata tangannya cuman kayak ngeliat-ngeliat sendiri gitu kayak. Oh, ngeliuk-ngeliuk kayak narik sendiri aja. Narik sendiri. Heeh. Apakah Anda merasakan sosok yang dekat tanpa seperti apa? Ada enggak? Kalau yang enggak ada sosok, kalau membayang sosok di sekitar enggak ada sih. Mau lihat? Aduh jangan. Oh ya udah, cukup aja. Cukup. Berarti ini real ya, kita enggak ada settingan teman-teman karena ini memang warga setempat. Kita hanya untuk mencoba apakah ada energi mungkin positif atau negatif, kita enggak tahu. Iya betul. Ya hasilnya seperti ini ya, tadi merasakan tangan dingin, terus tangannya kayak yang goyang-goyang, kita nggak tahu. Oke? Gimana rasanya untuk pengalaman pertama ini? Luar biasa, mau coba yang lain? Ya, di orang lain aja lah, saya lihat aja lah. Oke ya, gitu ya. Saya belum berani soalnya. Oke, makasih ya. Ya, makasih juga. Makasih. Maaf, semoga ntar ketemu lagi ya, ya. Di tempat-tempat yang lain. Boleh, boleh, boleh. Oke, makasih banyak teman-teman, begitu hasil dari merasakan energi. Kita juga nggak tahu apa yang dia tangan joget-joget atau seperti apa. Sosoknya memang seperti apa. Sosoknya seperti apa mungkin masih rahasia. Sebenarnya sih ini tempat ini sebenarnya positif teman-teman, bukan negatif. Yang saya rasakan ada sosok sesepuh yang memang tempat ini apa dijaga gitu teman-teman. Tempat ini memang apa penjaganya banyak, cuman memang ada satu sosok yang bikin saya menarik apa sosok ini gitu. Mungkin ntar akan dia mungkin akan menjelaskan lah, tapi kita coba untuk berinteraksi untuk beberapa hal yang apa yang mengganggu masyarakat. Kenapa sih? Iya betul, kayak katanya ada si cantik gitu kan ya. Kita pengen tahu kenapa sih ada dia si ada di hitam, sini gitu kan, ada di sini terus kenapa sering menampakkan diri keluarga, terus berinteraksi entah itu suara atau misalkan gangguan dalam mimpi gitu kan ya, banyak lah gitu. Apakah yang lewat gitu, ketimpu seperti apa, kita banyak lah gangguan. Yang penting jangan lupa kita harus sering berdoa itu aja sih intinya mah. Oke, makasih banyak ya, makasih Pak ya. Banyak ntar kita lanjut lagi di session mediumisasi teman-teman. Yuk, sama siapa? Sama siapa aja entahlah. Oke ya, teman-teman makasih. Yuk, ikuti lagi.